kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Jambi melakukan tugas terkait dengan pengawasan peredaran barang-barang kena cukai, minuman mengandung etil alkohol yang kalau dalam bahasa sehari-hari disebut miras, dan barang dan hasil tembakau. Kami dari Bea Cukai mau ngecek minuman. Ya, silakan Bu. Tim Bea dan Cukai Jambi selalu melakukan kegiatan patroli rutin terhadap minuman mengandung etil alkohol yang tidak berbeda cukai. Di samping melakukan kegiatan patroli rutin juga sekaligus memberikan penyuluhan kepada toko-toko yang menjual minuman beralkohol. Ya Pak, minuman sudah kami periksa semua, ya. Kami cek, ternyata memang pakai ada pita cukai semua. Iya. Jadi jangan sampai Bapak menjual minuman keras yang tanpa pita cukai. Jadi kalau sewaktu-waktu kami kesini lagi, Bapak ada jual minuman tanpa pita cukai, jadi sesuai Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007, akan kami tindak. Ya, Pak ya. Setelah diperiksa, ternyata memang benar toko tersebut menjual minuman beralkohol dan minuman tersebut memiliki pita cukai asli. Dari lokasi pertama, tim Bea Cukai melanjutkan kepada lokasi kedua. Lokasi kedua adalah sebuah tempat karaoke. Kami dari Bea Cukai melakukan operasi cukai. Ya, ini kami bawa surat tugas dan surat cukai, Pak. Oh iya. Di lokasi ini tim Bea Cukai diterima oleh pengurus karaoke. Setelah itu dilakukan pengecekan fisik di bar-bar tempat karaoke. Di dalam bar tersebut didapati minuman beralkohol dengan pita cukai asli. Bisa tunjukin kami ke tempat yang ini, penyimpanan ke ruang-ruangan maksudnya room-roomnya gitu, Pak. Ya, room. Oh, boleh. Silakan, Pak. Dari tempat bar tersebut kemudian tim Bea Cukai melanjutkan kepada ruangan-ruangan yang ada di karaoke. Ruangan accounting aja, Pak. Ini apa ini? Coba. Turunkan dulu itu. Turunkan. Taruh meja aja, Pak. Ada pitanya nih. Ya ini minuman mau dibalikin, Pak. Kemarin kan pas beli dia ternyata nggak pakai pita, Pak. Kok mau dibalikin? Mau dibalikin sama yang jual, Pak. Coba yang itu. Ternyata di dalam ruangan tersebut terhadap minuman alkohol yang tidak berpita cukai. Ini pun nggak ada pitanya nih. Iya, Pak. Ini minuman yang mau dibalik-balikin ke ini, Pak. Ke pembelinya, ke penjualnya, Pak. Soalnya kemarin kan pas beli dia nggak ada pitanya, Pak. Makanya kita nggak berani jual, Pak. Jadi gini, Pak ya, ini kami sita, kami bawa dulu ke kantor. Bawa ini, Pak. Bawa semua. Ini, Pak, kita tolong dibantu lah, Pak. Jangan ini, Pak, jangan terlalu apa, Pak. Nggak bisa. Ini mau kita balikin ini, Pak. Ya ini makan minuman mau kita balikin, Pak. Mau dibalikin kemana? Ke yang punya, Pak. Soalnya kan kemarin beli nggak ada pita, Pak. Tolong dibantu, Pak. Oh ya, nggak bisa. Ini bawa dulu aja, bawa ke kantor, Pak. Kemudian petugas membawa minuman beralkohol tersebut serta pengurusnya untuk diminta keterangan ke kantor Bea Cukai Jambi. Direkturat Jenderal Bea Cukai sebagai bagian dari Kementerian Keuangan terus berupaya untuk memberantas peredaran barang-barang ilegal.
Upaya ini merupakan aksi nyata Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menindaklanjuti instruksi Presiden kepada Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mas, tolong dibuka mas yang ini. Ada barang lain yang tidak diberitahukan, harus soju.